지영왕 대가주사는 바사 멍방울 Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-73 di Aceh berlangsung hikmat. Lewat upacara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Panglima TNI mendoakan korban gempa bumi dan juga tsunami di Sulawesi Tengah. Semoga kekuatan dan juga ketabahan menyertai saudara kita dalam upaya memulihkan kondisi sebagaimana sedia kala, kata Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Teguh Arif Indratmoko dalam amanat Panglima TNI Hadi Cahyanto saat pelaksanaan upacara di Terminal CT3 BPKS Sabang Jumat 5 Oktober 2018. Teguh Arif menyebutkan upaya yang telah dilakukan masyarakat Indonesia dan juga TNI baik dalam bentuk bantuan fisik maupun doa diharapkan dapat meringankan musibah dan juga mempercepat upaya pemulihan. Teguh Arif melanjutkan, TNI telah mengerahkan personil dan juga alutsistanya untuk memberikan pertolongan pertama, melaksanakan evakuasi, menyalurkan bantuan, memberikan pengamanan, serta memulihkan sarana prasarana secara bertahap.